PS TNI menghentikan laju tanpa kekalahan PSM Makassar. Skuad besutan Ivan Kolev itu menang 2-1 dari sang pemimpin klasemen bermain di Stadion Pakansari, Cibinong, Senin, tanggal 15 Mei tahun 2017, malam WIB. PS TNI langsung mengambil inisiatif serangan dan melepas satu percobaan lewat sepakan Leonel Jorge Nunes. Namun, bola hasil tendangan pemain asal Argentina itu masih melambung tinggi. Di menit ke-11 tim tamu gantian menyerang. M. Arfan melepaskan satu tembakan, tetapi bola masih melebar. PS TNI tampak bermain keras di laga ini. Willem Januari Pluim dan Mark Anthony Klok sampai kesulitan meladeni permainan tim tuan rumah PS TNI sukses mencuri keunggulan di menit ke-33. Kemelut yang terjadi di area kotak penalti PSM berhasil dituntaskan dengan sebuah gol oleh Elio Martins. TNI memimpin hingga turun minum. Di babak kedua PSM mulai meninggikan tensi serangan. Akan tetapi usaha mereka kerap gagal lantaran terjebak offside alih-alih menyamakan skor. PSM malah kemasukan gol kedua di menit ke-55 dari skema serangan balik. Elio berhasil menyisiri sisi kiri pertahanan lawan untuk kemudian melepas umpan ke Leonel Nunes yang langsung menyepak bola ke dalam jala gawang Rifki Moko Dompit. Ketinggalan kembali menyerang. Mereka langsung mendapat peluang lewat skema sepak pojok. Namun bola liar gagal disambar pemain berjuluk Juku Eja. Jerih payah PSM untuk memperkecil ketertinggalan baru berhasil di menit ke-75. Titus Bonai yang masuk di awal babak kedua mengirim umpan ke kotak penalti lawan dan berhasil disambar Ronaldo Elias da Costa untuk mengubah skor menjadi 1-2, 5 menit sebelum laga usai. Willem Pluim melepaskan tembakan keras, akan tetapi bola hasil tendangannya masih melambung hingga laga usai. Segala usaha PSM tak membuahkan hasil. Skor 2-1 tetap bertahan untuk kemenangan PS TNI. Dengan hasil ini, PSM untuk pertama kalinya merasakan kekalahan di Liga 1. Namun, mereka masih tetap bercokol di puncak klasemen dengan 13 poin. Sementara itu, PS TNI naik ke posisi 3 dengan 12 poin, jumlah yang sama dengan Persib Bandung di posisi 2. Susunan pemain PS TNI, Teguh Amiruddin, Ganjar Mukti, Facundo Talin, Manahati Lestusen, Roni Sugeng, Agil Munawar, Safri Al Irfandi, Andi Setio, 83, Muhkasim Selamat, Erwin Ramdhani, Ahmad Novian Dhani, 68, Elio Bruno Teixeira Martins, Leonel Jorge Nunes, Gustur Cahyo, 70, PSM Makassar, Rifki Moko Dompit, Zulkifli Syukur, Reva Adi Utama, Stephen Anthony Paule, Hamka Hamzah, Mark Anthony Klok, Asnawi Mangkualam, Titus Bonai, 46, M. Arfan, Rizky Pelu, 84, Willem Januari Pluim, M. Rahmat, Andri Faisal Amru, 64, Ronaldo Elias da Costa,